Sekam bakarnya sudah jadi teman-teman. Sekarang kita mau menyiramnya agar proses pembakaran ini jangan sampai menjadi abu teman-teman. Ini sudah mantap. Kita tinggal menyiramnya teman-teman. Agar proses pembentukan arang ini jangan sampai menjadi abu. Yang kita butuhkan adalah arang sekamnya teman-teman. Teman-teman, arang sekam ini digunakan untuk campuran media tanam teman-teman, yang kita biasa gunakan di pekarangan rumah untuk tanaman-tanaman kita. Biasanya tanaman anggur kita gunakan campuran arang sekam, sekam lapuk, tanah humus bambu, dan kohe kambing. Ini proses yang kita lalui untuk mendapatkan arang sekam yang baik guna pencampuran media tanam. Selamat berjumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.